Halo guys, balik lagi dengan gue Nusta Bengs, dan kali ini kita lanjutin lagi Firefighting Simulator The Squad. Dan kemarin kita sudah menyelamatkan 3 orang yang terjebak di dalam rumah, dan kali ini kita bakal ngapain belum tahu. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Nusta Bengs upload video good game well played. Jangan lupa kasih like-nya guys, thank you. Oke, lanjut ya, tadi ada beberapa saran-saran komentar-komentar dari yang serius sampai yang bercanda-bercanda gaming, mantep-mantep ya. Ini salah satunya ada dari teman kita, yaitu kayak dari Anthony Syahara. Kalian bisa lihat di layar itu sarannya ada 6 poin, itu GGWP banget ya, good game ya, good game way. Thank you untuk Anthony Syahara dan teman-teman lainnya yang sudah memberikan komentar-komentar, masukan-masukan gaming dan bercanda-bercanda gaming ya. Waduh heck, langsung guys, misi kali ini ngapain nih? Kita cek dulu Wildfire Park, Homecrafting itu udah ya, udah belum sih, lupa gue. Ini kemarin Batten Down the Hatch udah. Ini apaan, gambar mobil. Explosive hot dogs. Weh, apa nih? Coba, coba nggak tuh? Langsung start. Di sini seperti biasa single player di tanda seru apa ini? Oh, ada truk baru yaitu Rosenbauer Walk in Rescue. Kemarin kita kan pakai Rosenbauer TP3. Oke lah, kita coba ya. Bersama Bang Jack, Bang Tom, dan Bang Bill. Let's go, weh. Let's go. Respond to emergency. Weh, truk baru nih. Jangan wewe mulu Nesta. Langsung siapin lampu udah. Terus apalagi ya? Emergency light, sirine ya. Sirine harus nyalain guys. Let's go, langsung berangkat. Kita belok, belok ke kiri. Wewe, lewat mana nih? Belok kanan. Ini sih kayaknya kalau kita dalam perjalanan menuju ke lokasi, lokasi kejadian gaming. Jaraknya sekitar 2200 meter. Ini di dalam kota guys ya, kejadiannya ya. Mobil baru ya, mantep. Truk baru. Lewat mana nih, masih lurus ya? Ini kalau dalam keadaan darurat guys, kita sebagai damkar ya, pemadam kebakaran itu memang dibolehkan guys untuk mendahului pengendara lain ya, walaupun sinyal rambu-rambu lalu lintasnya merah, boleh, diperbolehkan guys untuk menerobos gaming kalau pemadam kebakaran dan hal-hal dan lain-lainnya lah ya. Kan ada aturan-aturan masing-masing tuh, kalau pejabat tinggi seperti apa aturannya, kepolisian seperti apa, ya kan. Pokoknya yang darurat-darurat biasanya sih di ini, di nomor satukan gitu kalau yang darurat-darurat di jalanan. Let's go. Kalau gua salah ngomong koreksi di bawah guys. Good game. Kita di sini ambil lewat kiri. Permisi. Ini dalam keadaan darurat. Gue penasaran dah ini truk. Ini namanya truk apa guys? Ada yang tahu gak guys? Beda ini sama truk yang kemarin kita pakai. Asli beda. Truk apa guys ya? Yang tahu komen tang di bawah ya. 500 meter di depan. Kita udah dekat. Sudah dekat lokasi kejadian gaming. Baru mulai gue udah keringetan nih. Waduh heck. Lewat, lewat kiri. Lewat sini. Lewat, belok kiri lagi. Ini kejadiannya sepertinya di sore hari guys. Itu dia. Ini dia. Oh beneran, gerobak. Gerobak, gerobak, gerobak itu. Kita turun. Ada yang pingsan. Oke, seperti biasa, dicek oleh tim kita. Dia ngeceknya sekitaran sini aja paling ya. Itu sih kayaknya tuh yang meleduk tuh yang apa? Pedagang hotdog itu loh. Meleduk itu. Ini di mana ini?
dari bawah kah? Ada jalanan ke bawah, jalan ke mana kah? Atau itu metro station? Oke. Oke, saatnya bertugas. Ini dia truk baru kita, guys. Malah nge-review truk ya Nosta ya. Ini lagi oke, ready at rally point, moving. Oke, teman-teman, saatnya kita bertugas kali ini. Kita mempunyai beberapa tugas kali ini, pemadaman nanti dulu. Untuk kamu yang nomor 1, tugas kamu ini extinguisher. Lalu untuk kamu yang nomor 2, bawa attack line. Oh, nggak ada attack line guys di truk ini guys. Oke, berarti untuk nanti dulu. Nomor 2-nya berarti bawa extinguisher lagi deh. Follow me, follow me, follow me. Untuk kamu yang nomor 3, tolong angkat ini. Ada orang yang pingsan. Nah, ini untuk yang nomor 1. Dan nomor 2 tolong dipadamin ya. Kok dia nggak mau madamin sih, kocak weh. Nggak mau dipadamin dong. Teh kocak. Kalau di cancel, dia tetap ngikutin gue ya, kocak. Gue coba-coba dulu guys ya. Victim safe ya kan. Kayaknya emang kita yang madamin dah ini dah. Oke deh, oke deh. Gue yang madamin ya, anak buah kita nggak mau madamin ya. Nggak apa-apa, untung apinya dikit. Kita madamin dulu guys. Oh cuma kayak gitu ternyata madaminnya. Langsung kelar ya. Tapi yang penting tidak ada korban jiwa. Korban jiwa nggak tuh? Iya bener ya. Dan itu aman tadi. Bapak yang botak tadi sudah kita amanin, bawa ke ambulan. Dan dagangannya juga sudah dipadamin. Itu kayaknya kompor meledok ya. Seperti itu guys. Oke. Nosta Banks, driving time medium, mission time medium. Dan iya, level 6 on the way ke level 7. Continue. Oke, ternyata sebentar guys, misi yang barusan guys. Kita bakal nyari misi lagi. Ini ada Wildfire Park. Kebakaran di taman kah? Boleh lah, kita cobain lah. 500 XP lumayan nih. Star. Single player. Tinggal single player. Kebakaran di taman, berarti kayaknya kita bawa Rosen Bauer ya. Yang ada attack line-nya, let's go. Oke. On the way. Nah, sekarang kita pakai truk kita yang seperti biasanya. Lampu sudah nyala, sirena. Oke, let's go. On the way. Jaraknya dekat nih, 400 meter. Let's go, let's go. Maaf pak, waduh si bapak di tengah-tengah banget berhentinya. 100 meter di sebelah mana ya? Oh. Sepertinya yang kebakaran cuma tree aja guys. Apa namanya, pohon. Oke, dicek dulu sama tim kita seperti biasa, seperti kemarin-kemarin ya. Ada apa aja di sini lagi dicek kejadian gaming ya. Di jalan dulu guys, nih jalannya lumayan jauh nih. Kita menunggu kabar dulu nih. Kalau gue lihat sih tempat duduk, tempat sampah, meja sama pohon yang kebakaran. Pertanyaannya kok bisa kebakaran di situ? Iya. Berarti tim kita, halo tim. Untuk yang nomor 1, kamu bawa attack line. Lalu untuk yang nomor 2, kamu bawa attack line juga. Dan nomor 3, kamu bawa extinguisher. Sip. Dan gua sebagai bosnya, kita ngecek dulu guys. Bentar dah. Bawa itu ah. Itu dong, tukeran extinguisher. Nah, kamu ambil extinguisher lagi ya. Oke. Oke, oke. Follow me, follow me. I'm with you, boss. Lead the way. Follow me, follow me. Nah, ini dia yang kebakaran. Ya, kebakarannya di sini aja. Ayo guys, disiram dulu guys. Yes, sir. Oh, kalau pakai extinguisher dia nggak mau nyiram. Soalnya kalau nggak salah ya,
di sini game ini nih tuh kalau nggak salah attack line itu yang dibawa pakai selang itu untuk kebakaran besar kayak gini, tapi extinguisher itu dipakai kalau yang kebakaran itu kayak di wajan-wajan gitu loh, apa sih, di wajan, di kompor gas gitu kalau nggak salah di tutorialnya gitu guys kemarin. Oke, untuk kamu tolong disiram. Sip. Lalu untuk kamu juga sebelah sini tolong disiram. Sip, lagi disiram, yang satu nyiram pohon dan gua nyiram orangnya. Ya biar dingin ya, enakan dingin kan? Enak tuh dingin tuh, waduh heck. Set. Kita mencoba memadamkan dengan extinguisher ya. Ini macam game horornya gelap ya, waduh heck. Tim kita yang satu lagi, biarin aja nyantai di sana ya. Soalnya ini yang dibutuhkan sih cuma ini doang, attack line aja. Aku pakai inian dong nyiramnya. Tapi bisa padam, guys, bisa. Cuma anak buah kita tuh kalau api besar kayak gini tuh enggak mau dia pakai extinguisher, waduh heck. Ayo buru, ah kurang mantep nih. Kayaknya harus pakai ini deh, tukeran dong. Sama anak buah kita tukeran ya. Lalu untuk kamu, tolong kesini. Dan kamu maju lagi situ ya. Supply line is not connect, waduh heck. Nggak sampai kah? Gue penasaran nih. Nggak sampai apa gimana nih? Dia nggak mau nyiram juga tuh. Kemungkinan. Bentar deh. Kemungkinan nih. Kabelnya. Ah, ini kabelnya masih ini kok. Masih nyambung kok. Masih nyambung, guys. Oh, ini tempat extinguisher. Ini pride tool. Ini apa? Extinguisher juga. Banyak, guys, peralatan kita ya. Yaudah deh, gua ini deh bikin apa namanya? Bentar. Oh, I know. Wait. Iya, benar. Jadi kita ambil yang warna kuning. Selang warna kuning. Supply. Untuk disambungin ke yang di jalan tuh apa namanya? Bentar, gue sambungin dulu ya. Connect supply line, nah ini. Supply line, kita sambungin dulu. Nah ini. Selang yang ini, kita sambungin ke sini. Biar ada airnya, kocak. Sip. Nah, sudah di supply lagi nih. Supply line-nya udah oke. Sudah kan? Udah dong, harusnya dong. Eh, kok patah-patah banget ya? Eh, kocak. Kok patah-patah ya? Waduh, heck. What happened, wey? Tiba-tiba patah-patah gaming ini. Ah! Harus upgrade PC nih, guys. Waduh, heck. Nah, kan tuh bisa nyiram lagi kan dia kan? Nah, baru kita bisa nyiram lagi. Tadi airnya, supply-nya nggak ada. Kocak. Oke, kita siram dulu sebelah sini. Sip. Ini kayaknya sih kita butuh bantuan teman kita yang lain sih. Iya. Kita butuh bantuan teman kita yang lain, guys. Kamu bawa attack line lagi. Sama kayak nomor 3. Yang nomor 3 juga bawa attack line lagi. No free attack line found. Cari dulu. Semoga dapat ya. Dia kamu yang nomor 1 bisa loncat ke sini nggak, ke sebelah? Nggak bisa ya? Nggak bisa loncat, guys. Jadi kamu di sini. Oh, nggak bisa bener. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa loncat ternyata deh. Berarti cuma dari daerah sebelah sini doang, guys. Bisanya, guys. Oh, ada jalanan kocak ya sini. Yang warna kuning. Come here. Ada jalanan ke sini ternyata. Mana itu teman kita yang warna kuning ya? Oh, itu dia. Ke sini, weh. Ya. Eh, bingung deh. Weh. Enggak mau ke sini kah? Coba yang ini yang warna hijau. Enggak mau juga kah?
Gak mau dia. Ya udahlah, nyiram di situ aja deh. Kocak, kocak. Oke guys, kita padamin dulu guys. Sisi mereka sih apinya udah tinggal dikit. Sisi gua ini yang rada banyak nih apinya. Bosnya dikasih pekerjaan yang berat ya. Sisi banyak apinya diserahin sama gua gitu. Waduh, ini pohon satu aja lama wey. Pohon satu aja madaminnya kita lama guys. Mantap juga nih pohon. Sampai tempat yang pucuknya tuh di atasnya gimana nanti nyiramnya. Attack line ini kali ya. Apa namanya, cukup lah ya powernya ya. Sampai atas itu ya. Airnya, nyemprotnya. Kemarin ada yang nanya beberapa, bang lo upload video kapan? Kapan? Tiap hari guys. Tiap hari upload video tuh tiap hari. Cuma kalau kalian suka nonton istilahnya tepat waktu, gue kalau lagi nggak ada halangan gaming, gue biasanya sih setengah satu siang upload videonya, sama setengah tujuh malam. Kalau setengah satu siang nggak ada video berarti setengah tujuh malam. Kalau setengah satu siang setengah tujuh malam nggak ada video berarti lagi libur. Tapi ini lagi mencain rekor gue nih 2 minggu upload video terus nih, Good Game gak tuh? Mantep. Asli ini lama banget. Lama banget guys memadamkan api ini, gue sampai keringetan ini. Dikit lagi kelar sih ini. Nah tinggal situ tuh. Titik apinya tinggal di situ aja tuh. Last. Akhirnya. Ayo guys, kita berhasil guys. Bagus guys, bagus. Kalian luar biasa ya. Disiram dulu ya, biar gak panas. Selesai. Good game, well played. Oke, jadi misi kali ini, video kali ini, tadi kita udah menyelamatkan orang yang apa sih, di gerobak tadi ya, di gerobak udang. Terus memadamkan api yang di gerobak udang. Terus barusan kita memadamkan api level up. Terus barusan kita memadamkan api yang ada di taman, yang ya meja ya kan, kursinya sama pohonnya yang agak lama. Dan kebuka yang baru nih, unstable rooftop ya, unlock. Dan seperti apa misi selanjutnya, kita tunggu aja di episode selanjutnya. Dan ya, thank you for watching, semoga terhibur gaming. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan kalian guys. Good game, well played. Gue Nostabeng undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya dari si pemadam gaming dan video-video lainnya juga. Dan good game, well played. Gue setiap record ini keringetan, kenapa ya?